Kita lihat dusun 5 angkat bola ada pemain dari Haram Taruna diumpan kemarin dipukul masih ada nomor 10 dipukul dari belakang masih ada saudara Kadi mencari belakang ada nomor 5 di sana ada saudara Eka Pahmi jauh ke belakang kita lihat ada nomor 5 diumpan dipukul keras masih ada saudara tapi masih rupa-rupanya kembalian yang ramai kembali solid untuk dusun 5 masih nomor 6 ancang-ancang dia angkat bola ke depan ada nomor 6 saudara Eka angkat bola pukul dari belakang masih bisa tetap saja ada nomor 6 di sana lagi-lagi nomor 5 di sana itu saja yang sangat baik kembali poin untuk dusun 5 2-0. Nomor 5 ada saudara Aceh masuk ke nomor 23 lagi ada pemain di sini 5 dan saudara Arab ini kembali masuk kembali poin bertambah untuk dusun 5 masih nomor 6 ancang-ancang dia angkat bola tinggi-tinggi ada saudara nomor 12 utang ke belakang dipukul oleh nomor 10 di sana pemain dari SPS lagi-lagi saudara Arab dicacar ke belakang kekutuannya kembali poin bertambah untuk Karang Taruna siapa dia nomor 023 pemain Diklat Puspita angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 8 di sana dipukul nomor 5 tapi masih bisa dibuat kembali tapi masih bisa ditendung kembali poin bertambah untuk 0541 siap-siap saudara Arab ada nomor 10 di sana sodorkan ke belakang saudara Eka bagus sekali pukulannya kembali poin berpindah untuk Karang Taruna nomor 17 bersiap-siap ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi terima saudara Arab diumpan pukul Edi keluar pukulannya kembali poin bertambah untuk Karang Taruna masih nomor 17 angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 8 dari dusun 5 lagi-lagi pukul Edi ada nomor 18 kembali poin oh kembali masih bisa nomor 3 di sana lagi-lagi saudara Edi tapi masih bisa ada nomor 17 di sana sodorkan ke belakang ada nomor 8 di sana diumpan pukul Edi tapi masih bisa ada nomor 10 di sana cocor ke depan ada nomor 6 lagi-lagi saudara Edi pukul rupa-rupanya menyentuh tangan salah satu pemain dari Karang Taruna kembali poin berpindah untuk dusun 5 nomor 3 saudara Adit ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 23 diumpan ke belakang untuk pemain Karang Taruna mengakibatkan poin untuk dusun 5 masih saudara Adit ancang-ancang dia angkat bola tinggi-tinggi diterima pemain nomor 23 ada saudara Eka lagi-lagi pukul ke depan lagi-lagi pukul saudara Eka bolanya keras menggelegar kembali poin untuk musuh 5 masih saudara Agung bersiap-siap dia angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 23 di sana kembali umpan ke belakang pukul lepas jauh sekali pukulannya kembali poin untuk musuh 5 masih saudara Adit di sana menimang-nimang bola jam shot dia ada nomor 10 di sana disodorkan ke belakang pukul nomor 23 tapi pukulan menyangkut di net kembali poin bertambah untuk musuh 5 5 di sana saudara Adit bersiap-siap dia menimang-nimang jam shot keras sekali tapi jam shot tidak sempurna kembali poin berpindah untuk Karang Taruna nomor 12 siapa dia? Spesial Asik Sultan Lipung
jam setia bangku sekali ada nomor 8 di sana pertama masih taruh penyatu bolanya sangat keras sehingga pengembalian bolanya kurang baik bila poin berpindah untuk musuh 5 nomor 5 di sana bersiap-siap angkat bola tinggi sekali ada nomor 12 di sana umpan ke belakang itu poin nomor 10 tapi masih ada sekali dari Karang Taruna ini kembali poin bertambah angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 12 di sana umpankan ke belakang dipukul lagi-lagi terjadi kesalahpahaman pemain dari Karang Taruna ini kembali poin bertambah bola tinggi-tinggi ada nomor 12 rupa-rupanya bola yang cantik ditip aja tidak dipukul nomor 3 ini poin untuk Karang Taruna Eka Nur Tafi angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 5 di sana lagi saudara Egi bolanya tidak bisa dibendung kembali poin untuk musuh 5 saudara Egi pemain tinggi besar ini angkat bola tinggi-tinggi ada saudara Eka sodorkan ke belakang cocor lagi kembali nomor 8 lagi-lagi pukulannya begitu keras sehingga tidak bisa berbendung masuk kembali poin untuk musuh 5 lagi saudara Edi dipukul rupa-rupanya gol main nomor 17 ini masih saudara Edi menimbang-nimbang bola angkat bola tinggi-tinggi ada nomor 6 bisa diumpan ke belakang dipukul nomor 3 masih bisa diumpan tinggi-tinggi ada nomor 12 saudara kan dipukul tapi pukulannya masih lagi-lagi terjadi kesalahan ini balik saudara Eka sedorkan ke depan masih bisa nomor 10 di sana sedorkan ke depan lagi pukul saudara Arab tapi masih bisa diblok nomor 3 pukul keras masih bisa dibendung pukul nomor 3 ada saudara Edi di sana pukul dari belakang bersiap-siap dari luar Arab tanya pukulannya begitu keras balik pukul untuk Karantana lapak bola nomor 3 ancang-ancang dia menimang-nimang bola sebentar angkat bola tinggi-tinggi ada kemampuan lagi-lagi dari Karang pukul lagi tapi karena nyari kembali ke bertiga angkat bola tinggi-tinggi ada saudara Eka sedorkan ke depan pukul nomor 10 masih bisa diangkat nomor 8 sehingga habislah sudah main di klub sebelah Raja Galuh bersiap-siap limang-limang bola angkat bola tinggi-tinggi ada Eka Nur Tahdi ada Aceh sabar kali ke depan lagi-lagi nomor 18 keras untuk musuh 5 nomor 8 ancang-ancang sedorkan bola ke depan ada nomor 12 pukul dari belakang lagi-lagi pukulannya tidak bisa dibendung kembali poin berpindah untuk Karang Taruna masih nomor 12 pemain dari Putar Tubuh Indonesia ada saudara Egy sedorkan ke depan pukul saudara Arab masih bisa ada nomor 12 di sana lagi-lagi pukul saudara Arab masih bisa ada saudara Egy di sana masih bisa dipendung balik pukul nomor 8 keluar pukulannya kembali poin bertambah untuk Karang Taruna masih ancang-ancang nomor 12 di sana bersiap-siap angkat bola tinggi-tinggi lagi-lagi saudara Edi yang dikasih masih ada saudara Eka sodorkan ke depan dipukul nomor 10 pemain dari Karang Taruna lagi-lagi saudara Arab tapi masih bisa dipendung kembali pukul nomor 7 masuk pukulan begitu keras kembali poin berpindah untuk Dusun 5 nomor 6 siapa dia pemain kecil ini akan berarti itu lima saudara Eka dipukul nomor 7 ada nomor 9 saudara Edi dan dipukul nomor 7 keluar pukulannya kembali poin berpindah untuk Karang Taruna nomor 10 bersiap-siap
angkat bola tinggi-tinggi dari mas saudara Edi, saudara kan ke depan dipukul dari belakang, tapi masih bisa tipu sedikit saja ada saudara Edi. Wah, gol nomor 12 kembali yang nyangkut oleh kembali poin berpindah untuk Rosolini. Masih nomor 4 di sana bersiap-siap angkat bola tinggi-tinggi, ada nomor 12 saudara kan ke depan dipukul oleh saudara Eka. Masih bisa ada yang berkelapa di sana lagi saudara Edi. Rupanya nomor 17 tangannya menyangkut di net, kembali poin untuk musuh rumah saudara Arab. Lima bola angkat sebentar, nomor 12 saudara Kandipan masih bisa ngeblok, pukul saudara Edi. Bagus sekali ketuanya saudara Edi, kembali poin bertambah untuk musuh rumah. Masih saudara Arab angkat bola ke depan, nomor 12 terima umpan ke belakang, masih bisa lagi Edi tipu sedikit saja. Bagus sekali tipuan saudara Edi ini, akibatkan kembali musuh luna. Siapa dia? Saudara Cece. Rupa-rupanya kurang konsentrasi pemain dari musuh luna, pemain dari Karang Taruna. Kembali poin untuk musuh luna. Lagi-lagi pindah bola untuk Karang Taruna. Kita lihat siapa berkansel nomor 17 di sana bersiap-siap angkat bola tinggi dulu melapak di sana menurunkan arah ke belakang bola yang terima nomor 10 pukul sedikit saja. Bagus sekali tujuannya dari Karang Taruna ini, kembali dulu ke Karang Taruna. Masih ada nomor 5 pukul keras ke belakang. Masih ada anak-anak Karang Taruna bertaknya sedikit ke belakang, ada di belakang. Bagus sekali kumpulannya masuk, paling poin bertambah untuk Dusun Lima. Siap-siap nomor 7 meter dari Dusun Lima ini, cangsok dia lakukan keras sekali. Masih ada nomor 12 pukul Eka, tapi kumpulannya kurang tepat. Maka kembali poin untuk Dusun Lima, cangsok keras sekali. Ada saudara Eka, saudara kami ke depan pukul nomor 10. Masih bisa nomor 7 di sana kembali lagi saudara Edi. Keras sekali pukulan saudara Edi. Kali poin untuk musuh rumah. Masih nomor 7 di sana diklat Black Raja Galuh. Keras sekali servisnya. Sedikit saya saudara Edi, lagi-lagi saudara Edi, pemain asli Sukaraja Wetan ini, pemain yang bertumbuh dan bertumbuh besar ini, pemain asli Sukaraja nomor 9, Edi saudara kan ke depan, anak-anak Karang Taruna pukul nomor 10, ada lagi nomor 8 lagi-lagi pukul, keras sekali pukulan dari nomor 8 ini, sehingga mengibatkan kembali poin untuk Dusun Lima. Masih saudara Edi, kita lihat ancang-ancang menimang-nimang bola sebentar, sedorkan bola ke belakang, ada saudara Eka nomor 23 di sana pukul nomor 10, lagi-lagi nomor 8 pukul keras, ada saudara Eka nomor 10 cacang ke belakang, menimakan lagi-lagi pukul Arab, masih bisa dipenuhi, sekali quicker dari Dusun Lima ini, kembali poin untuk Dusun Lima. Nomor 9 saudara Edi, pergantian pemain dilakukan anak-anak Karang Taruna. Nomor 5 bersiap-siap saudara Edi, saudara kami ke depan pukul nomor 10, pukulannya lagi-lagi menyangkut di net, kembali poin untuk jauh sekali. Poin yang sangat cepat
diperbentangkan anak-anak dan dusun rumah ini buka keblek Raja Galuh. Kita lihat lagi-lagi pukulan nomor 8 masuk. Tim Awuk diminta ofisial Perda Kabupaten Sumedang. Kita kembali lagi ke lapangan. Siapa dia yang nomor 5 terima dari dusun 5? Sebarkan saja ke depan. Masih ada saudara Eka, sebarkan ke belakang. Masih ada pukul nomor 8, tapi masih bisa dikembalikan ke pukul dari belakang. Bagus sekali pukulannya. Kembali poin berpindah untuk anak-anak Karang Taruna. Nomor 12 di sana bersiap-siap akan angkat jumpshot. Keras sekali, bagus. Ada nomor 5 di pukul nomor 10. Anak-anak dari Karang Taruna masuk sehingga kembali poin untuk Karang Taruna. Kita lihat masih nomor 12 di sana. Menimbang-nimbang bola dia. Angkat ke depan. Ada nomor 8 di pukul keras. Lagi-lagi pukulan nomor 8 ini tidak bisa dibendung oleh anak-anak Karang Taruna. Kembali poin untuk musim lima. Masa dengan 8 angkat bola tinggi-tinggi. Rupa-rupanya pengembalian bola yang kurang baik dilakukan anak-anak dari poin untuk musim lima. Lagi darah Eka sebelah belakang dipukul keras. Nomor 23 ini kali masuk. Poin berpindah untuk anak-anak Karang Taruna. Kita lihat nomor 23 menimbang-nimbang bola, angkat bola tinggi-tinggi. Ada saudara Hasbi masuk rutanya. Kembali poin bertambah untuk Karang Taruna. Nomor 23 masuk, angkat bola ke depan. Ada nomor 5 di pukul nomor 7. Itu saudara rupanya bagus sekali tipuan nomor 7 dari nomor 5. Kembali poin berpindah. Martin siap, angkat bola tinggi-tinggi. Ada saudara Eka dicocor ke belakang, ditipu saja kembali nomor 7, pukul. Tapi masih bisa dibendung nomor 10 dari Karang Taruna. Kembali poin berpindah untuk Karang Taruna. 19-14 match point untuk dusun